membangunkan itu? Belum dong, belum mulai. Oh, belum. Satu, baru juga dua, mulai. Tiga. Yeay, Run Simulator. Shit. Mati satu tumbuh seribu, bro. Lo tau pepatah itu nggak? Bunuh babi, bunuh babi. Lah, kok mau bunuh babi lo hari ini? Udah kita bunuh. Bunuh babinya. Ntar gue cek dulu. Ini enggak hamil. Babinya. Ini hamil. Bunuh babinya. Bunuh babinya. Bunuh babinya. Udah gede banget. Bunuh babinya. Bunuh babinya. Ini cowok, ini cowok, ini cowok. Ada lahir lagi, guys. Wah, selamat datang baby Yogi. Wah, banyak banget sumpah. Nah, ini dia, inilah saatnya cuan kita bersinar, bro. Walaupun kita masih harus menunggu. Gua ambilin tai ya. Bunuh babinya, bunuh babinya. Bunuh babinya. Bunuh babinya, bunuh babinya. Bunuh babinya. Nih, general store. Belum bisa ngapa-ngapain. General store ke hardware store. Kambingnya belum, coy. Gua beli barang-barangnya dulu ya. Iya. Cuma butuh. Udah. Nah, gua enggak tahu nih butuh milking machine atau kagak nih masalahnya nih. Butuh untuk susu kambing. Kayaknya itu sapi deh. Nah. Enggak tahu. Emang kambing emang cuma daging doang kayaknya. Kalau dulu kan susu kan kita cuma butuh milk can doang terus kita peras sendiri kan dari sapi kan. Iya. Itu dulu tuh. Sekarang ada yang namanya milking machine. Nah, ini gua enggak tahu nih. Dia ambil auto anak ayam. Oh, katanya. Oh. Kita hari ini targetnya mau telur, bikin apa telur. Lagi? Lah, telur-telurnya kok udah diambil? Enggak, gua enggak ada ambil. Apa enggak ada ya emang? Kayaknya enggak ada deh. Jadi gua beli ini ya, milk can sama bikin barn berapa duit sih? Barn apa aja sih butuhnya? Sama barn lumayan sih. Sama sama barn. Milking machine. Anjing. Barn. Tai babinya banyak lagi baru gua ambil. Ini barn. Barn cuma butuhnya wood plank kok, guys. Iya. Tapi untuk sekarang kayaknya belum dulu deh. Kita biarin pakai biar gua cukur semua kayu-kayu yang ada di sini. Mau beli ya, fuel trailer enggak biar bensinnya kita enggak usah bolak-balik. Tapi mahal, 1.800. Enggak ada duit ya. Sih kita. Udah beli traktor aja dulu, Bang. Kita berkebunnya gimana, Bang? Traktor 1.000 kan enggak salah atau berapa tuh? Traktor beli belakangnya. Belakangnya itu ini. Wah, babinya banyak banget. Seedernya 400, fertilizer 600, kultivator 400. Lu harus 1400. Keluar 1.400. Tambah 400 lagi buat harvestnya. 1.800. Belum lagi lu harus beli harvesternya nanti. Berapa harvesternya? Atau mungkin 2.000 lah, 4.000, 3.000, 4.000 lah mungkin. Oke. Milk can dulu ya lah. Bikin apa ya kita ya? Soalnya kalau barn dibikin, ini kita udah ada barn-barnan gitu loh nih. Biarin lu aja. Ya. Tambah babi cewek lagi gimana? Hah? Tambah. Gak usah, ini udah ternak, udah berternak ini. Udah cukup ini. Dia udah berkembang biak sendiri ini. Satu sekali hamil keluar 3. Sekali hamil keluar 3. Terus anaknya juga bisa hamil lagi, keluar lagi 2. Jangan lupa gue mau ke kakek dulu, lo mau ikut ngekyong? Ya. Ambil misi ya, kali-kali udah ini ya. Mana? Ke kakek atau nenek dulu lah kita. Boleh. Kakek. Si kakek mesum. Udah bisa saatnya kita mesum, bikin rumah gak sih, bro? Betapa. Rumah ya?
bahagianya. Atau kita mau nyimpen dulu, soalnya kan rumah kan pakai duit dikit tuh. Seribuan kalau mau yang paling gede. What? Lah ada buruan gue. Gak boleh ini kita, rumah boleh sih kalau mau. Tapi belum ada fungsinya cuy masalah rumah. Emang kita masih, gue sarankan kita miskin. Coba fitur yang lagi, satu lagi itu farm sih. Gue pengen farm, tahu ya? Dari berkebun itu machine. Bisa dapat duit berapa gitu loh, cuan nggak gitu loh. Kan itu fitur baru tuh. Eh katanya Oli ini ngebug tau guys. Kadang nol-nol tapi nanti bisa. Coba gue tanya sama si nenek ya. Coba. Woy ada. Apa? Nih, annoying foxes dulu. Sama breakfast satu lagi. Ambil. Breakfast ambil. Ambil dua-duanya langsung. Udah, gue berburu foxes dulu bentar. Gua di situ kyong di kiri. Gua ngapain ya? Gua main CS aja kali ya, guys. Woi, sumpah foxnya di luar, gue enggak bisa ditembak. Dia main CS enak juga lu. Gua lihat. Kok masih ada god-nya sih? Sini kau, fox. Milking machine gua beli ya. Iya, ya. Karena gue nggak tahu nih kalau misalkan terkepake ya paling kayak buat sapi. Kita masih ada sisa daging babi nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak. Tapi gampang babi kita. Nah, gue tengah ngomong aja sama si nenek. To use milking machine, place a milk can under the tap in front of the suction cup with the female cow. Mampus. Oh. Harus sapi milking machine, cok. Nah, sapi kan. Terus kambing buat apa? Daging. Itu daging. Masa sih cuman daging lah. Masalahnya dia goat loh, bukan lamb. Goat itu ada susunya setahu gua. Emang ada. Kakek kemana Kyong? Kanan. Muter balik gue, muter balik. Makanya harga female goat tuh lebih tinggi kan? Iya. Oh, mulai bercinta kau. Apa kambingnya? Kambingnya. Akhirnya mulai hamil. Hamil kah? Harus ya. Cepet juga deh ya. Nafsu bro. Udah main langsung ini aja dia. Ya namanya juga Akyong. Gua anjing. Ini cewek, coba tes. Belok kiri gue. Nah. Kiri lagi ya. Oke. Ini kebalik nih kayaknya nih, yang nyetir yang GPS kayaknya nih. Nah, lurusnya terus gue. Oh iya, bener. Apa? Apa? Nih. Hamil. Lagi gua milking. Oh, lagi lu milking susunya. Dapat 5 barusan. Pakai apa milking machine itu? Betul. Milking machine-nya gua taruh mana ya? Kayaknya tempatnya harus spesial sendiri deh. Ini bisa gua bawa jauh enggak? Ah, enggak bisa. Semoga ada quest lagi banget. Nih. Lompat kyong. Wah. Kambing cewek lagi, beli lagi ya, beli 2 atau 3 ya. Ada nih. Under construction gua ambil. Bisa beli satu lagi. Udah, gak bisa. Yuk. Beli cewek lagi ya, kambing cewek. Iya. Iya, beli. Biar cepet beranaknya. Kita langsung beli kayu aja atau potong sendiri gue. Duit kita berapa? Duit kita 1.100. Kayu harganya berapa? Berapa bang? Kayu bang? Kayu 32. 32. 8. 32. 32 8. 32 8. Satu-satunya 4. 1.100. $4. Oh. 4 kali 64 Kyong. Berapa Kyong? Wah. Bentar dulu tuh. 16. Bentar dulu tuh. 16. 64 kali 4. 16. 256. Lah rugi 6 perak. Berarti kita motong aja Kyong. Ya udah. Bocuan. Ntar jual dulu ini.
Iya benar, 256. Iya, rugi 6 perak. 6 perak sangat sangat berarti. Mana sih Best Burger, Kyong? Kanan. Nah, tuh lurus. Sebenarnya rugi 6 perak enggak apa-apa sih, Goy. Enggak. Kan satu wall meat harganya juga udah 13. Coba berapa? Hari ini beef meatball, cheese sama sausage. Oh, kalah rugi ya. Kalau mau cepet, kalau enggak ya motong juga enggak apa-apa, gua potong semuanya. Duitnya kurang, duitnya kurang. Ayo ya, udah habis duit kita. Lu beli apa, Bang? Duitnya kurang. Oke, sekarang kita enggak punya pilihan lain selain motong, udah selesai. Duitnya fuck, man. Biar udah, temanku bekerja saja. Ha. Sialan. Ujung-ujungnya kita kerja belok kanan langsung, Boy. Lurus aja terus, lurus terus. Terobos nih. Bisa langsung enggak ya? Anjay. Ngong. Anjay. Udah langsung ke belakang kiri aja, Goy. Tempat mesin. Ini ada nih. Oh, ini udah ready, Kyong? Iya, ini kemarin gue bikin. Bentar. Mesinnya gue pindahin dulu. Gue motong yang depan sana ya. Bentar, lu pindahin aja tuh yang itu tuh. 2 4. Ini satu stack berapa, guys? 8. Kita butuh 8 stack. Lu pindahin apanya, Kyong? Mesinnya. Gua motong mesin yang bagus ya? Yang bagus. Kok gua kesel lama-lama ya ini ya? Kenapa lagi? Kenapa kambing-kambing ini ingin bebas sih? Padahal mereka enggak ingin dikeluarkan. Oke, kambing kita udah ada 4 total. Oh, lu beli apa aja? Kambing. Susunya harganya berapa, kambing, Bang? 2 cewek. Lu beli 2 cewek. 2 3. Ya iyalah, haruslah. Satu lagi anaknya berarti udah keluar. Kyong, udah Kyong, enggak usah Kyong. Kan beli 2 cewek, Kyong. Oh, iya, kita udah beli satu-satu tadi. Awalnya, kenapa tiba-tiba jadi ada anaknya? Kan 4, kita kan 2. Ayo, Kyong. Coba telaah dulu, tadi sebelumnya kita beli berapa, Kyong? 2. Terus gue bilang, gue beli 2 cewek. Jadi, ya, berapa total? Jadi 500. Nah, bener-bener gila lu. potong daging, potong tepuk. Ah, potong sih? Potong babi sih buat quest nih. Sabar, ini abis yang ya, cewek itu gede ngelahirin baru kita bisa potong, Boy. Ini lebih nih, gue. Gak apa-apa, kita kan gak tahu. Gak tahu apa. Gak apa-apa, lebih gak apa-apa. Lebih banyak lebih daripada lo suruh gue bolak-balik nyetir. Ini lebih pasti, gue udah cuma butuh 8 stack. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini 11 stack, Boy. Ya udah. Gue balikin deh. Babi butuh 2. Yang mana mau kita hanguskan? Yang kecil gimana yang kecil? Jangan. Masa depan masih panjang. Yang induknya tuh masalahnya masih bisa ini, Goy, masih bisa melahirkan lagi dia. Yang kecil ini aja nih buat 2 doang mah. Sayang kalau yang kecil bisa gede. Yang gede bisa langsung menghasilkan keturunan. Yang kecil belum. Tapi yang gede hamil semua lagi. Nah, mending yang kecil aja dulu. Mending yang gede. Lumayan nih daging maling. Mending yang gede, coy. Oh, hamil semua, coy. Yang kecil aja, Goy, cuma butuh 2. Jangan, yang gede aja. Tunggu aja. Ntar kan juga bisa lu hamilin lagi babinya. Ya tunggu lah. Aja kenapa enggak nunggu sih sekarang gua tanya. Kok yang gede tinggal 2, guys? 3. 3 2. Oh, yang kemarin satu, udah mati ya, lupa gua. Satu kan udah kita dibunuh. Oh, ya mending tidur dulu dah.
Udah tidur dulu aja dah. Besok ini lahiran dia. Kita ini akan menyambut. Dia melahirkan langsung di sebelah. Kayak lu kemarin sembelih dia di depan anaknya, anjir parah banget. Langsung kabur, Jo. Kabur. Itu namanya dia diberikan pelajaran hidup, betapa kerasnya hidup, bro. Apa kerasnya ya? Samina, Mina. Sabar, tunggu Ambing. Dilahirin. Wih, dia masih tidur semuanya. Oke, kalau dia mau tidur, gue bawa masuk ke dalam. Oh, udah bangun deh. Membersihkan tai. Babi ini pagi-pagi. Tai. Babi pagi-pagi belum ada tainya dia. Mbak, coba milking, gimana cara milkingnya, Bang? Lu pegang. Pegang. Pegang dulu, ambil dulu tuh yang di sampingnya tuh. Yang kayak gini ya, nah. Terus lu masukin ke sini. Kayak mana caranya bisa ada di situ, anjing? Coba gua coba sekali, Bang. Pinjam. Oh. Kambingnya enggak bertai, coy. Belum. Kambing enggak bertai. Keren juga nih, oh, kambing. Gitu. Ntar nih ada 20 nih berarti ini sekarang nih. Harganya berapa satunya, Bang? Enggak tahu gua, belum tahu. Ini ada biji kambing. Lu mau jual? Coba dicek dulu. Jadi kita tahu. Itu tumor bukan biji. Ada yang mau di ini nak? Gue udah gue sekaligus ke nenek ya. Gue sini deh gue. Buat. Bentar, gue lagi bersihin tai. Banyak banget ini. Biji kambing ngeri banget dah. Tumor aja. Bangsat nih orang. Kan emang Akyo kan emang demen biji-bijian gue. Iya anjing. Itu bukan biji ya? Dia kan pecinta-pecinta biji. Biji peler. Shit, nah itu artinya gue harus mensensor. Oh lu ada sensor sekarang. Gue ya kita sekalian jalan ke rumah kakek ya gue, kita ada misi. Karena sudah terlalu kasar dibanding gue biasanya gue. Enggak, kemarin tuh yang paling kasar di PS. Oh, ya iya kalau itu kan live gak mungkin bisa gue sensor. Biji peler. Weh, murah cok, cuma 3. Peler. 3 kali 20, 3 per liter. Biji. Itu cuma 60. Biji titit. Lo mau sensor, jadinya satu video lo sensor semua anjing. Salah emang kalau ngomong kayak gini teman-teman gua. Lu mendingan taruh di stream deck lu, Bang. Apa? Itu yang sensor motor. Langsung kalau teman-teman udah kayak gitu langsung lu pencet. Kayak si Hans. Hans kan ready, dia sensornya live dia. Jadi enggak perlu ngedit. Kalau udah tahu, wah oh, teman-teman gua mulutnya mau menjerumus nih lagi ngebahasin langsung. Bro, gue. Ya, kita lupa bawain lagi. Ntar ya, quest dulu ya. Nih kita, wah gue butuh beli drum lagi. Ini harus bulak balik aja lah. 3 kali bulak balik cok. Ayo ya, lapor gue. Siap pak. Kami langsung sudah membawa. Ada misi yang itu. Siap, dapat 250 pak. Wih treasure lagi guys. Woi langsung gas gak si kaya, kita langsung beli alat farming gak sih anjing. Ayo Kyong, ambil ini dulu Kyong. Abis itu kita balik, baru quest-nya. Treasure. Oh sekalian gue jadi sekalian ke nenek, sekalian ke nenek Kyong. Telurnya kita kasih dulu. Oke. Halo Pak Beruang. Halo Pak. Berhenti Kyong, tanggung. Mampus lu. Mumpung gak ada, udah gak ada plank-nya. Kok gue yang mati ya? Sabar, kita masih ada 1000 nih. 500 lagi nih. Boleh lihat. Lu tadi ngalangin ini kan friendly fire kayak CS. Bokong. Aduh, salah reload anjing.
dah. Betapa kena nenek dulu ya. Iya ya. Bahagianya. Nenek di dinding diam-diam merayap. Datang seekor akyong. Ini ada lebahnya enggak? Hap. Ada akyong. Lebahnya udah spawn. Enggak. Ini baru nih, gue. Tanen dulu. Baru. Ini udah. Ini spawn udah mulai spawn lagi, Kyong. Oke. Berarti semuanya udah spawn nih. Okay, ini kan deket rumah nenek tuh, yang gua kasih tau dulu. Yang kanan kemarin, yang itu, yang di sono. Emang ada dua ini? Tempat lain tuh. Hah? Nah ini yang kemarin nih. Coba. Tuh lihat. Nih, yang ini nih. Udah. Udah spawn. Lu batu-batu kasih tau lu ya. Udah. Yes. Gua hafal, cowok, asal bala-bala ini. Berarti kita bisa dapat dua lagi, guys. Bisa. Dua, langsung aja. Dua, apa sih sebutannya? Dua box itu ya? Bikin satu lagi kan berarti kan? Ya. Oke. Akyong berkelana lagi. Kayaknya udah bisa beli mobil kecil buat Akyong deh yang harga 800. Ya, tinggal porknya doang nih, Kyong. Ya, makasih ya atas jawabannya. Kecil udah benar kata gue. Kecil aja udah daripada nunggu-nunggu. Enggak, jangan. Enggak, biar hitungannya gini, gue, biar misinya itu plak cepat selesai, ntar nambah lagi misinya gitu loh. Enggak. Biar cepat reset. Besok ya. Lahir ini. Ayo ya, pom bensin, Kyong. Anaknya di kill. Jangan, itu masih ada tumbuh kembang biak yang lu tuh. Dia kebetulan anjing. Tadi gue liat sih dia cacat hewan lahir, gue, daripada hidupnya menderita. Bagus kita akhiri sekarang, gue. Satunya orang bangsat. Jadi maksud lu semua orang jatuh harus dibunuh gitu, Kyong? Enggak, maksud gue ya, ini kan binatang, bukan orang. Ya, sama aja, binatang, cok. Psikopat, benar-benar Kyong ini, Randy ini. Psikopat, gila lu ya. Help. Wah, anjing. Help. Dia masih bisa jalan, dia masih gak ada bisa makan. Jalan. Oi, lihat. Lu duduk keluar deh lu. Gue isi bensin dulu, bensin kita udah mau habis. Bensin kalau ya. Kyong, lu kemana? Wih, keren. Pom bensin kalau ditembak meledak enggak ya? Meledak. Enggak. Aman. Anjing. Bisa enggak meledak, cok. Ini yang gede kalau enggak ngelahirin kita bunuh aja lah, gue. Jangan anjing, besok udah itu. Dia tuh banyak anaknya kalau itu. Soalnya yang babi-babi kecilnya pun juga udah mulai hamil. Kita kan jadi ada dua cowok nih ya. Wah. Dua cowok. Ini kan cowok, dua cowok. Ya, anterin. Tiga cowok. Habis ini kita cari barang itunya, Kyong. Ya, cari treasure. Treasure. Kira kok ada tiga cowok yang ada trailer ini ya, apa nih. Pandanganku kehalang sama trailernya, cok. Dan kameranya bisa lu atasin. Yo, kita ada tiga cowok. Gue lu aja deh, gue. Wah, sumpah. Lu ganti driver, orang. Ganti driver. Kamera gue gak bisa diapa-apain. Bangsat. This is what you are. Dikasihnya lewat jalanan ini lagi, anjing banget nih orang. Udah tahu bawa ginian, lewat hutan loh dia. Bangsat. Gak ada otaknya orang begini, cok. Pemotong kayu kita yang mahal dibawa kemana? Apa, pemotong kayu di belakang itu? Di depan arah kayu sana deket, Bang. Enggak jauh, lu jangan nipu-nipu lu. Gue itu konsepnya lu dorong mobil depan, gue. Yoi. Gue lu dorong dia enggak ada efek, ngeliat dia orang ngadut-ngadut itu. Lu jangan sok tahu lu. Lu melihat efeknya. Mana coba lihat. Wah, tangki kita ketinggalan, Bang. Nah, itu efeknya. Itu efeknya.
anjing harus pas banget bangsat. Hai bro. Ini rumah nenek. Ini rumah nenek ya? Ini rumah nenek. Lurus lagi buat rumah kakek. Udah enggak ada apa-apa nih, bro. Lu enggak bisa. Enggak bisa tidur tadi. Bisa ini ya? Bisa enggak, Kyong? Bisa. Jangan deh, susah anjing. Tawa-tawa gitu, lu narkoba ya? Belok kiri, belok kiri. Wah anjing nih orang. Woi, bangsat lu berhenti tengah jalan anjing. Gila. Dia lampu merah goy, lu lihat itu goy. Iya cuma merah, goy. Berhenti tengah jalan, gila dia. Nah ini baru benar nih. Oh no babinya. Woi. Bunuh babenya. Mana Kyong? Lu gak kayak tahu. Belok kiri tadi. Oh parah. Nah nih belok kiri sini. Nah ini lurus ikutin jalan. Ikutin jalan tanah itu tuh gue. Itu tuh yang depan. Sepanjang jalan kenangan. Cek dulu deh harga-harga traktor berapa. Sepanjang jalan kenangan. Mari kita bergandeng tangan. Pegangan, benar-benar pegangan, Kyong. Pegang sekencang-kencangnya lu pegangan ya. Pegang kenceng banget nih. Paling dua itu dulu deh harvesternya. Lu lihat nih. Wah, keren. Bisa. Wih. Apa yang wih? Wow. Amazing. Ini kenapa ada binatang mati di sini kagak diambil? Amazing. Eh botak. Yang bener ada. Keren banget. Weis. Woi, traktor 1200, Cok. Mahal banget. Lagi, Kyong. Wow. Gimana? Lagi anjing. Mau. Ada duit? Ada. Bisa beli. Terus sama lu butuh 400 abis itu. Kita abis ini cari tracer, Bang, 2500. Ya, udah gua beli. Tenang. Setidaknya tuh kita harvester nyusul. Ya. Yang penting tuh kultivatornya sama seedernya dulu aja udah. Ya, biar dia tumbuh dulu, ya kan? Sama fertilizer lah kalau mau. Ya. Ngomong, Kyong. Kakek, gue gak bisa lewat anjing. Wah, sumpah gendut. Eh, nah. Harta! Eh, gue. Yang dekat sini aja dulu, gue. Yang dekat si kakek. Di mana? Yang kiri. Kiri. Nah, mana? Ikutin susuran gunung ini. Yang gunung depan kita. Susuran? Itu susuran. Apa sih namanya itu? Deretan gunung. Itu nah, loh. Ini. Eh, Genji ya, itu loh, goy, maksudnya goy. Yeah. Itu susuran bukan sih? Susuran anjing. Nggak perlu tambahin S lagi di situ. Wait, ada beruang, Kyong. Mana? Tuh kanan. Tembak, Kyong. Ini sih benar. Nggak mati, Kyong anjing. Lu ketembak lo padahal lo, dua kali. Loh, kok gak bisa? Goy, bentar! Goy, buat tracernya gak muat, Goy, kalau kita taruh daging. Kita naik. Jual dulu aja. Jual dulu, boleh. Kan kita lewatin. Ini yang kiri nih, satu lagi, Goy. Deket sini nih. Ya, ambil dulu yang kecil, ambil yang satu. Aja. Mana? Kiri. Kiri gue. Mana? Kiri. Ke arah gunung-gunung itu, yang jalan itu, gue. Mana? Sabar. Ikutin. Mana? Ikutin jajaran pergunungan ini. Mana? Nanti ada jalan masuk ke sebelah kiri. Mana? Kiri. Mana? Kiri.
Nah, itu gue, itu gue. Itu gue jalan itu gue yang landai nih. Mana? Lu kayak tap rusak gue lihat ya. Mana? Sini. Traktornya okay. Aneh banget, Cok. Ini. Ah, iya. Mana? Kiri. Lurus. Udah, berhenti. Oke. Okay. Aduh, kurang dikit, Cuk. Buat beli kultivator. Iya, iya, ini duit, Bang. Tenang, tenang, ini duit, duit, duit. Oh, di dalam sininya, Kyong. Apa? Ini, nah tuh. Ini gua ambil. Nah, kalau suruh berhenti di situ. Ini jalannya susah, Goy. Mending jalan kaki. Kalau bisa sih sama fertilizer iya. Sih kita beli sih. Tuh, mending kayak gini. 1400, 1400 sama ininya. Gue sabar, Goy. Jual dulu, Kyong. Jual, jual. Best Burger ya, Best Burger. Ini helmnya kalau kita jual ke Best Burger, di hargain berapa ya? Gak ada harga, anjing. Ini cuma kakek doang yang membayar. Anjing. Gue. Woy, jualnya gak usah ke Best Burger, ke hardware store aja. Ini kita udah deket. Kalau kalian mau ambil ini apa? Tanin harta Kyong, yang Kyong. Lain. Mana Kyong? Kiri, kiri, kiri. Lurus, lurus, lurus. Nah, kanan, kanan. Ding, 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 ding. Woi, ada yang nembak-nembak. Wah, Bang. Gila lu. Tembak. Nah, kiri, kiri gue. Best Burger, kiri. Kesini aja. Lurus aja gue. Nah. Wah, ini orang nih batu. Wah, batu. Wah, hanya mengikuti GPS. Nah, kanan gue, kanan. Nah, Anda telah sampai di Best Burger. Coba lihat harga helmnya berapa, Kyong. Kali-kali di sini lebih mahal. Kita menemukan cara. Woi, gue enggak bisa lewat anjing, lurus dikit. Helmnya enggak bisa dijual, Goy. Ada harganya enggak? Telur enggak ada harga, enggak ada barang juga. Telur mau gue jual enggak? Ada 3. Jual aja. Gue beli kultivator dulu kalau gitu. Dah. Balik ke ini deh, Goy. Ambil harta yang dekat pom bensin deh, Goy. Gue langsung ngurusin ya. Ya, Bang. Ini kemana, Kyong? Belok kiri, belok kiri. Ini kiri, ini kiri. Kiri, kiri. Ikutin aja jalan ini. Ikutin jalan ini. Terus sampai ketemu gas station nanti di belakangnya. Turn right. Visualnya nggak bisa lebih tinggi apa? Turn right. Turn left. Straight away 400 meter. Ini kayak lebih deh 400 meter gue. 500 meters. Nah, itu sampai posisi. Nah, kita sini ya, gue. Ntar apa nih yang mau kita tanam nih? Nah, lu jalan, Kyong. Gue jalan, gue jalan. Gue isi bensin. Oh! Rusa-rusa sialan anjing. Apa? Rusa-rusa gak tahu diri. Rusa-rusa. Kenapa lagi dia marah-marah? Wah, kemarin tapi udah datangnya telat, Kyong. Bambang marah-marah Pol anjing kemarin. Lu harus lihat anjing, lucu banget. Semua orang kemarin marah-marah anjing. Kenapa gue terbang, Cok? Oh, lu punya kemampuan super, gue liat. Gue habis ngambil piala ini tiba-tiba gue punya kemampuan super terbang gue anjing. Itu cawan anjing bukan piala. Ini piala Baksa. Bro. Piala. Piala anjing sebutnya. Ayo ke tempat camping gue. Ikutin aja jalan ini terus aja sampai ketemu jalan tanah. Udah tinggal lurus aja. Jalan tanah yang kita lewati, kita bisa mencapai
jalan tanah ke rumah nenek. Wah, ada mobil anjing. Lu enggak seneng amat sama orang punya mobil dah. Iya. Oke, kita membajak sawah kita. Bajak sawah. Lu masih ingat enggak tempatnya di mana, Kyong? Masih. Ah. Depan. Kemarin ya lu enggak ketemu. Ya, nih, gua nanya. Ah. Gua hafal titik benar-benar titiknya. Coba nih, benar-benar berhenti di titik ya. Woi, hujan badai. Hujan badai. Hujan badai. Goy. Goy. Mobil kita nyangsang. Mana, Kyong? Mobilnya nyangsang. Hampir terguling masuk air. Mampus lu. Ini udah di gua barangnya nih. Turun. Udah dimana? Ayo, uang guys, 2.500. 2.500. Feelnya beda banget, cuk. Farming di sini sama di farming simulator. Iya, pasti dong. Ini kan rent simulator. Bentar, kok lagi minum. Ya anjing, anjing. Pan. Di mana, Kyong? Lah, gua di rumah nenek. Gua kepental. Kok bisa kan lu lagi duduk? Nih gua nih, woi woi, belakang. Belakang. Ini nih, di jalan, di jalan. Dah. Dah, mana dia sih? Lari. Eh, manusia hutan. Mana sih? Ini. Lah baru muncul. Anjir, goib. Gua turun baru muncul masa. Mobil aneh. Hujan badai. Wah! Hujan badai. Masalahnya nyangkut di pagar. Viewnya nggak bisa, cok. 2000. Oh, ada beruang, Kyong. Kyong tanggung, tanggung. Oh shit, ya udah nggak usah. Mana beruangnya? Udah di atas, udah nggak usah. Kasih ke kakek. Ntar aja buat pas gue lagi hunting apa, bibi. Gue mau hunting sarang tawon aja hari ini, sarang lebah. Goy. Pak. Lapor pak, semua harta bapak. Bah, 2.500. Keras. Bentar, Kyong. Apa-apa. Karena dia orang kaya. Lu mau todong dia ya? Serahkan harta bapak. Apa janji rumah ini bisa kita beli? Pak. Duit, Pak. Duit, Pak. Pilih duit apa harta, Pak? Harta duit. Anjing. Anjing kebal. Pilih duit atau nyawa dong, goblok. Eh, beliin ini deh. Apa, pilih duit atau harta? Ke seat-seat di General Store. Oke. Gue beli seedernya. I'm on my way, anjay. Tandain, Kyong. Apa ke General Store kan? Lurus terus gue. Waktu anda cuma 1 jam. Kita posisi kita tegak lurus dengan General Store nih gue. Kok General Store sih? Kan mau beli seat kan? Seat. Gue butuh seat di General kan? Wah. Ntar sama fertilizer. Lurus kan, Kyong? Ya. Terus kemana, Kyong? Kiri.
Terus kemana Keong? Lurus terus, ikutin jalan ini. Lurus ya ke arah mobil merah. Lurus terus. Gue beli seedernya sama fertilizer ya kalau gitu ya. Ya fertilizer beli berapa? Seeder, seednya juga beli. Oh ya udah. Wah, itu 1000 lu beli apa tuh? Seeder sama fertilizer. Seed apa yang mau kita beli? Seed apa? Yang paling bawah ya, yang paling bawah. Bukan yang di atas-atas. Cir, gue gak bisa ngeliat apa-apa ini, Cok. Sunflower seed, wheat seed, corn seed. Ya, yang mana, Bang? Wheat. Yang mana? Bebas. Lu maunya apa ngeliatnya? Wheat, di, paling murah. Beli, Kyong. Tanggung sih gue, corn aja gak sih? Jagung, pego. Oke. Kalau tanggung mending apa paling mahal 200. Tapi jelek sunflower. Lah, sunflower bagus anjing. Mau apa sunflower apa corn? Sunflower boleh. Dah, sunflower dah paling mahal. Kita orang kaya, Cok. Oke, oke. Mau fertilizer ya? Fertilizer 1. Oke, okay, terus. Gua tahu berapa fertilizernya, enggak tahu berapa gua. Coba satu fertilizer dulu. Fertilizer gua beli satu dulu dah ya. Ntar kan bisa beli. Ya, cepat-cepatnya. Jangan 3 menit. 3 menit. Wah. Anjir. Tutup dia. Tutup lah jam 8. Oh, anjir cuma 10/10. Nah, kita coba dulu nih. Ayo, Kang. Biar Bang coba dulu nih. Ntar besok gua cobanya. Gua ngambil-ngambil barangnya dulu. Keren, gua bisa buka lampu sendiri, Bro. Goy, kiri, Goy. Goy. Jadi, Goy. Temanku mati lampu. Tapi bohong, bercanda. Bercanda. Temanku bercanda, bercanda. Kau lampu jangan dimainin, gelap banget. Bangsat, gua nggak bisa lihat jalan. Lu bisa hidupin lampu mobil sialan. Ini. Oh, iya. Masa gak ada lampu jalanan sih, bener aja nih game. Wah keren banget bisa begini. Wow. Baru juga gue help anjing. Oh ini kebunnya Bambang, nih. Ya, itu satu udah, paling ujung udah gua cultivate tuh, tinggal di seed doang nanti. Bang, tuh mau dong ngetes cultivate, Bang. Ya ngapain orang udah? Ya mau dong ngetes, masa nggak tahu alat baru, gua pengen tes. Yang belum ada nggak? Flip. Gua tidur udah lama nih. Bang. Tidur, Bang. Ya. Udah, gua tidur dulu ya, guys. Kalau gitu, guys. Bang. Ya. Bang. Apa? Tidur, Bang. Ya, sabar. Bang. Masih siang, belum malam. Wah, ini orang matanya katarak ini. Lah, lu lihat sekarang jam berapa? Jam 4 kan? Itu di kehidupan asli sialan. Bang. Bang. Bang, ini udah kayak kunang-kunang nih, Bang. Bang. Bilang please. Peace. Bang. Bilang please. Peace. Bang. Bang. Enggak ada di bang. Enggak, itu lu kemarin di CS goblok. Bilang please. Bang. 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 Come on, bang. 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 Please, super ngentot. Anjing.
Lama nah, banget dari tadi. Gitu dong. Baru ada please-nya baru. Biar tadi video kita ada kali 5 menit di dalam situ. Eh botak bangun. Gua suruh bilang please, kagak ada yang mau bilang please. Ini biji-biji nih. Bang, ayo Bang, mau lihat Bang. Bang. Wah, parah. Oh, sapinya masih sapi, babi masih tidur. Bang. Pengen coba pakai truk, pakai ini, Bang. Truk traktor. Traktor. Truk. Tor. Traktor. Ya, oh ini kultivator pasti yang ginian nih. Lu ngapain ke kultivat? Coba ngetes. Udah gua kultivat, tinggal lu seeding aja. Wah, ya udah deh gua seeding deh. Yang udah seeding. Dilakukan ngapain dilakukan lagi, Akyong? Iya, cuman pengen tahu apa sih rasanya kultivatnya gitu loh. Tutup bro. Oh, gua tahu. Dia pasti nggak tahu nih seeder yang mana. Padahal seinget gue Akyong yang main farming simulator ini. Bareng gue. Ini kan. Berarti satu seed itu untuk satu ini itu tuh tiga ini. Beli tiga bungkus guys. Untuk fertilizernya belinya berarti bisa 4-5 sih kalau mau lebih 5. Udah lu. Udah dituin Bang? Udah. Tembak ya. Biji bunga. Siapa yang suruh ke sebelah? Kyong, ayo Kyong, gue mau berburu juga. Cepet bangsat. Ini gimana cara itunya? Hah? Gak tahu. Kok dia gak mau turun bijinya? Biji lu gua turunin mau lu. Turun bro. Anjing. Yaudah deh. Wih dia gak mati. Wih dia gak mati, dia ngecok. Anjir dia baru mati. Gua lagi nge-lag cok. Berarti belinya 3 Bang lu sekali itu Bang kalau mau full. Mahal juga ya, 600 jadinya dong. Ya makanya kalau ini hasil yang gak gede sih, gue gak tahu sih. Seharusnya gede karena dia besar banget. Coba gue mau lihat ah. Itu 600 baru seednya loh. Sedangkan fertilizernya kita beli 5 untuk satu ini. Tadi berapa fertilizer Kyong? Cepet, 100. Berarti 500 tambah 600, 1100 untuk modal. Tekan apa Bang buat turunin ya Bang? Ditekan aja, tekan. Kenapa? Tombol apa? Oh, langsung jadi gini dia. Butuh 1100, Bang. Mahal juga anjing. Kalau itu tapi itu seednya masih berapa? Enggak tahu deh kepakainya banyak atau kagak. Masih banyak itu. Dikit-dikit kepakainya dikit. Itu ada tombol buat nurunin ininya nih. Oh, murah, Cok. Tuh 10 bisa jadi ini berapa baris? 2. 4 baris, bisa 4 baris. Ini 2 baris nih. Iya ya, bisa 4 baris. Beli tadi modal cepek. 200. 300 of fertilizer bisa jadi 4 baris. Murah sih. Kita ada mesin. Teknologi, Cok, benar-benar. Berapa? Ajaib. Ini 4 baris. 3 seed-nya 3. Kabar, tunggu, Gunter gua kasih tahu kalau misalkan habis. 4 baris pokoknya, kita bisa lihat kok, Bang. Iya, bisa lihat itu dari belakangnya. Iya, makanya gue bilang modalnya kalau mau semuanya 1100. Kayaknya ini habis deh nih, pas sampai ujung nih. Iya kan gue bilang 4 baris dari tadi, bangsa. Habis. Enggak full 4 baris. Coba Mang kasih pupuk Mang. Pupuknya pakai berapa sekalian? Pupuk. Fertilizer.
Mendingan nih kalau kita udah berduit nih ya. Ini ininya beli dua nih. Tiga. Jadi nggak perlu dicopot-copot pasang kayak orang susah kita. Ini langsung satu-satu. Mobilnya berapa, Bang? Traktornya berapa, Bang, harganya? Traktornya 1.200 kok nggak salah. Berarti 3.000 ya, dua kali misi kakek lah kelar. Tapi maksud gua ntar belinya kalau udah kaya banget. Kalau sekarang ya begini dulu aja. Wih, langsung numbu anjing. Numbu. Itu udah lu pupukin, Bang, yang tadi. Yang belum lah. Lewat. Oh, pupuknya modelnya semprot gitu, Bro. Emang fertilizer begini di dunia nyata juga, anjing. Wah, pupuknya mahal, cu. Ini udah mau habis. Pupukin yang ini dulu, Bang, yang udah tumbuh ini, Bang. Yang udah berbulu ini, maksudnya bertumbuh. Oh iya, pupuknya mahal. Lah, tapi belum di fertilize kok udah numbuh cepet ya? Sedangkan yang ini lama. Langsung numbuh juga. Oh, habis pupuknya. Ya? Coba coba masukin pupuk yang dari binatang kita ya. Bisa enggak ya? Coba. Dari komposter. Woi, rusa lewat, ada rusa lewat. Komposternya di mana gua? Wes. Belum bermain-main. Bisa. Emang bisa, Bang. 13 sekarang jadinya tuh. Iya. Hasil pengumpulan tai sih gue. Tapi ini tainya sih gua dari awal-awal ya. Lebah udah tepek nih lebah. Bentar, tai kita kan bakal banyak banget. Ponakan gue datang. Paket gue udah datang nih, guys. Woi, beli apa lu? Beli apa lagi? Anti semut. Anti semut. Betul. Emang kenapa ke studio lu banyak semut? Bukan, meja makan gue. Meja makan dia. Weh, tai kambing gede banget, anjing. Emang iya? Coba liat. Mana gue? Ini muntah atau tai sih? Mana? Segede apa, Bang? Segede apa? Besar aja lebar gitu loh. Oh ini. Iya. Dia mencret, Bro, sakit perut dia. Oke, udah di fertilize nih. Ya, oke. Nah. Emang, udah traktornya tinggalin di sini ya. Mari kita membantu teman-teman kita, guys. Gua mau peras susu. Babinya gimana, guys? Udah lahir belum ini yang kambing apa? Gede? Ini kambing kita lepas satu, Hampir gua tembak. Hah? Gue bisa lepas. Bisa lepas. Satu. Tutup. Sabar, gak apa-apa. Ini gue pegang. Mana yang bisa diperah? Semuanya, yang cewek. Yang tanduknya hampir gak ada. Yang diambil yang mananya? Alatnya di samping. Kayak pemeras susunya. Masih belum lahir gue. Mana? Mau bunuh tadi aja. Di samping sini deh. Mau bunuh aja gak? Sebelum lahir. Jangan bunuh, yang babinya jangan dibunuh, yang besar. Yang gede. Justru yang gede, Akyong. Harus yang gede, Kyong. Lalu malah yang kecil lu bunuh, kasihan. Yang gede harus dibunuh, itu lebih cuan. Kok enggak ada ininya sih, enggak bisa diambil tangkinya? Apa tangkinya apa? Alat sedotnya, guys. Alat sedot ini, alat sedotnya nih. Coba lu ambil, Mang. Depan gua. Nih. Lah kok bisa? Kok udah bisa ambil? Coba, Mang. Bisa ambil juga. Kok gua gak bisa, Mang? Wah, relock kayaknya harus. Cuma lu yang bisa ambil. Ya coba lu relock dulu deh. Gua tungguin. Gua saving dulu bentar ya. Udah. Lu juga gak bisa. Gua relock dah.
Srilok dulu. Relock, relock dulu. BTW, video kita udah mau sejam ya. Oh ya, mending kita closing dulu kalau gitu. Betul. Iya. Jadi pas. Mana lo, Kyong? Gue relock. Ya udahlah. Yuk, setau. Dengan akhirnya membangunkan itu, kita tutup jumpa kita dalam Rain Simulator kali ini. Sampai jumpa lagi di Rain Simulator berikutnya. Dadah! Bye! Bye.